Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel, channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Biasakan nonton channel Guru Bangsa secara lengkap agar tidak gagal paham. Saudara, kali ini rencana saya nanti akan syuting untuk pondok dalam tema panjang umur dengan jamur dan telur. Panjang umur dengan sayur sudah selesai kemarin, dan sebelumnya adalah sehat dengan buah lezat. Sehat dengan buah lezat disambung dengan panjang umur dengan telur dan jamur. Karena kami melihat bahwa panjang umur adalah pilihan. Dan pilihan-pilihan itu tentu saja terkait dengan masalah siklus sel. Jadi panjang umur dengan telur dan jamur terkait masalah siklus sel yang sel memiliki umur tersendiri. Semua dengan takdirnya, tetapi dengan takdir Allah pula semua bisa dirubah, karena Dialah yang berhak, yang berkuasa untuk merubah yang tertulis di Ummul Kitab. Ya, itu adalah firman Allah, bahwa Allah merubah apa yang Dia kehendaki. Dan dengan kekuatan kita, dengan pilihan kita, dengan kehendak kita yang memohon agar kita diberi panjang umur dengan upaya-upaya yang nyata, tentu saja kita yakin ud'uni astajib lakum. Siapa yang berdoa dan sungguh-sungguh berusaha pasti akan dikabulkan. Jadi itulah konteksnya. Mengapa saya sebut sebagai panjang umur sebagai pilihan. Bagaimana realitasnya dan bagaimanakah aplikasinya? Kita ikuti sajian kita selanjutnya. Jadi sudah kita bicarakan bahwa sel memiliki umur tersendiri. Dan sel bisa mati cepat jika dia mendapatkan perlakuan yang kurang senonoh. Perlakuan kurang senonoh ini adalah adanya radikal-radikal bebas yang sangat korosif dan akan mematikan sel secara cepat. Jika sel secara cepat mati, maka seluruh jaringan, imbasnya ke jaringan cepat mati. Kalau jaringan cepat mati, organ cepat mati. Kalau organ cepat mati, sistem organ cepat mati. Kalau sistem organ lebih cepat mati, maka organisme akan cepat mati. Nah, itulah konteksnya. Makanya ketika kita memilih untuk panjang umur, tentunya hindari hal-hal yang mematikan sel. Lakukanlah banyak upaya untuk mengurangi, bahkan meniadakan radikal-radikal bebas yang ada di sel, sehingga sel, umur sel panjang, jaringan panjang, organ semakin panjang, kemudian sistem organ pun umurnya panjang, dan organismenya memiliki umur yang panjang. Itulah pilihan yang tepat. Jadi berlaku tetap sebagaimana hadis Rasul, bahwa ada lari dari satu takdir ke takdir lain. Anda datang ke daerah wabah akan kena, Anda tidak datang ke daerah wabah, Anda pun terhindar, dan itu pun takdir. Jadi bisa dari takdir lari ke takdir lain. Itulah konsepsi tentang panjang umur adalah pilihan. Nah, salah satu untuk panjang umur tentu saja adalah dengan memperpanjang usia sel, yakni dengan tidak mengkonsumsi agen-agen atau
makanan yang justru mempercepat kematian sel yang dikenal dengan radikal bebas. Nah, apa saja? Kita ikuti sajian kami tentang panjang umur dengan telur dan jamur. Tentu saja bukan di channel ini, tapi di channel Pondok Pesantren Budi Mulia Channel. Channel yang menebarkan ilmu bermanfaat bagi umat. Dan jangan lupa klik like and share agar kita memperoleh manfaat dari menyebar ilmu bermanfaat, yakni pahala jariah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.